Oke guys, sore ini aku lagi di bawah lereng Gunung Pudhek guys. Nah hari ini aku akan coba terbang untuk mengabadikan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh para pecinta panjat tebing guys. Nah letaknya itu di atas sana guys. Nah di atas sana guys. Nah itu di sana letak lokasinya. Nah oke. Nah saya akan melakukan persiapan sebentar. Nah ini saya berada di warung kopi guys, warung kopi Mbah Kamit. Nah untuk lokasi pengibar benderanya di atas sana guys. Nah itu di sana, saya coba zoom. Nah itu guys, lokasinya sana. Nah itu guys, masih belum berkibar penuh guys. Oke saya tunggu. Sementara itu saya persiapan menerbangkan drone-nya. Oke guys, nah itu yang di atas itu adalah lokasi para pendaki guys. Nah di atas gunung itu yang berwarna merah itu adalah benderanya guys. Nah sedang ditata dan akan dikibarkan oleh para pendaki guys nantinya guys. Nah tingginya itu sekitar kurang lebih, kalau saya lihat di drone saya kemarin tuh 300 guys, sekitar 300 meter dari tanah. Nah, itu dia guys, itu adalah bendera merah putihnya. Nah di sana juga lah para pendaki-pendaki itu akan mengibarkannya. Nah, ini aku mencoba menerbangkan drone saya, guys. Waduh, iki anginnya banter banget, guys. Iki, guys. Nah, oke, itu tanda jempol menandakan bahwa pesawat drone sudah siap untuk terbang. Wah, ternyata dhuwur banget ya, guys. Kayak tokon dhuwur gini. Nah, inilah, guys, suasananya di Desa Tanggung, guys. Tepatnya di bawah Gunung Pudhek guys. Nah ini adalah warkop tempat saya tadi berada untuk melihat para pendakinya guys. Nah sekarang akan saya lihat posisi Gunung Pudheknya guys. Nah itu guys di sana guys. Nah para pendakinya nanti berada di atas Gunung Pudhek guys. Kalau yang itu yang tengah-tengah itu adalah Gunung Cikrak guys itu. Kenapa nggak tahu dinamakan, karena konon ceritanya itu ada batu yang bertumpuk-tumpuk guys. Nah itu dia guys, bendera merah putihnya udah kelihatan. Oke, nah seperti ini suasananya guys. Nah itu, nah, saya akan mencoba mendekat guys. Nah seperti ini suasananya guys. Nah saya akan mencoba mendekat, menerbangkan lebih tinggi lagi guys drone saya supaya sejajar dengan bendera merah putih, dan disanalah guys para pendaki-pendaki itu berada guys. Oh iya guys, nah iki lo guys bentuk pengibaran bendera putih neng Gunung Pudhek guys. Nah yo koyo iki bentuk guys. Nah
seperti inilah guys. Nah ini jajal tak rodok cedok no yo guys, tak rodok cedok no drone ku yo guys, ben ketok sing ngibar no bendera iku guys. Nah iku guys ketok tau guys. Nah kui, nah itulah guys para pendakinya, mereka lah guys pejuang-pejuang yang telah berusaha mengibarkan bendera raksasa ini guys. Konon ini panjangnya sekitar 25 apa 40 meter gitu guys, lupa tadi saya dengar-dengar dari panitianya guys. Nah seperti itulah guys penampakannya guys. Nah angin di sini sangat kencang sekali guys, tapi semangat juang para pendaki ini sangat-sangat saya acungi jempol guys. Nah di sini saya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-73 guys. Nah semoga negara Indonesia ini semakin jaya dan semakin sejahtera rakyatnya guys. Nah itulah guys. Nah itu ada para pendakinya yang membentangkan bendera komunitasnya guys, yaitu komunitas pendaki gunung guys. Nah seperti itulah guys penampakannya guys. Nah nanti akan saya rilis foto para pendakinya guys. Nah oke, saya mencoba mundur sedikit guys. Nah supaya kelihatan lebih jelas. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.